Kita lupa. Usyuk nak sampaikan. Sampai kita lupa nak record. Okey, kat mana tadi? Kalau kita tengok tadi, risiko yang apa risiko-risiko yang ada? Risiko yang ada, apa salah satu risiko-risiko kecil lah. Risiko yang ada, bila ada badai macam baru-baru ini, itu risiko kecil lah tu. Kan apabila ada tim kita meninggalkan kita, itu risiko kecil lah. Bukan risiko besar tu risiko kecil. Kenapa saya katakan risiko kecil? Kenapa saya katakan risiko kecil? Dengar baik-baik. Bukanlah saya menganggap yang keluar tu orang yang kecil lah sebagai tak. Saya tak memandang mereka begitu. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang keluar, kita terima dengan berlapang dada. Kerana apa? Kita hormati ijtihad, pandangan, keyakinan mereka bahawa mereka tak nak buat. Mungkin sebab kalau mereka buat, ada keraguan di dalamnya. Bila ada keraguan, dia akan jadi bahaya untuk mereka. Jadi tak bagus untuk mereka buat. Jadi lebih baik mereka tinggalkan. So kita kena hormati pendirian mereka. Tetapi dalam pada masa yang sama, mereka juga kena menghormati pendirian, mereka juga kena menghormati prinsip kita. Kenapa kita masih bersama di dalam atomi? Kenapa perlu mereka hormati? Kenapa perlu ini? Sebab apa? Sebab apa yang kita buat ini, hukumnya masih lagi harus. Dan pendapatannya masih lagi halal. Lebih-lebih lagi pada tempoh PKP ini, dan baru-baru ini kita dah dengar PKP akan dilanjutkan lagi. Nampak tak? Dalam tempoh ini, sangat-sangat ramai di luar sana memerlukan sumber pendapatan. Pendapatan tambahan dan sebagainya. Jadi mereka juga kena menghormati keputusan kita, ijtihad kita masih bersama-sama dalam atomi. So itu risiko kecilnya. Risiko kecilnya saya kata, kenapa saya kata kecil? Sebabnya walaupun ada dalam kalangan saudara-saudara kita telah meninggalkan atomi, tak nak beli produk atomi, tetapi baru-baru ini kita dengar bila restock produk tak sampai berapa minit habis. Tak sampai berapa minit habis. Bahkan baru-baru ini kita dengar ada yang peri. Ada yang dapat first peri. Ada yang dapat 6 kali peri. Ada yang dapat 7 kali peri. Walaupun tanpa mereka, kita tengok kita masih lagi jana pendapatan. Kerana apa? Kerana masih ada lagi ahli-ahli di bawah kita. Mungkin senyap. Tak keluarkan apa-apa isu, statement dan sebagainya, tetapi mereka tidak keluar. Jadi please, our leaders semua di bawah Tommy Jumat Agency ini, saya minta kepada anda semua, kalau boleh nanti buka kita balik, tengok satu-satu siapa di bawah, call satu-satu tanya mereka, sudah aktifkan akaun ke belum, sudah buat pembelian ke belum. Kalau mereka kata saya tak nak buat, kita tanda, kita mak mereka tak nak buat. Kalau mereka kata no, kita kata next, kita pergi next. Itu pemimpin. Jangan kita ambil masa Allah kawan kita menangis, bucu-bucu katil, merenungi nasib. Kesiannya kawan aku ni, macam mana aku nak buat? No, please no. Boleh tak kita rasa this is normal for human? Kita adalah normal untuk manusia biasa. Saya pun pernah rasa down waktu kemuncak itu sangat, tapi alhamdulillah bila saya bertemu dengan leader-leader saya di Kunak, sebelum tu saya bertemu dengan SM Cikgu Acok, saya dengar pandangan mereka, saya dengar vision mereka, saya mahu mendengar apa semua, akhirnya saya dapat energy positif dari mereka dan saya kembali bersemangat semula. Kenapa kita ada rasa down? Normal. Norma kita rasa down. Pernah kan satu ketika sahabat Nabi bersama dengan Rasulullah di dalam satu masjid. Sahabat Nabi dikata, ya Rasulullah, kenapa ketika aku bersama kamu, kami bersama kamu ya Rasulullah, maka kami rasa iman kami begitu tinggi. Kami rasa iman kami begitu dekat dengan Allah. Kami rasa kami dekat sangat dengan Allah. Kami rasa kami sangat dekat sangat dengan syurga, kami ingat syurga sebagainya. Tetapi bila kami balik bertemu anak-anak isteri kami di rumah, kami rasa lemah dan kami kurang mengingati. Mengingatimu, kami kurang mengingati Allah dan sebagainya. Kata Rasulullah, ada masa-masa tertentu memang kita akan rasa begitu. Sebab itu normal. Tetapi jangan sampai paras down kita itu paras di bawah daripada garis
garis yang normal. Garis normal ni maksudnya jangan sampai down tu sampai kita di bawah garis keputusasaan. Keputusasaan. Ha, minta maaf. Garis keputusasaan. Orang yang berputus asa ni memang tak akan berjaya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi pun manusia biasa. Kita pun manusia biasa. Jadi sirah ini membuktikan bahawa kalau kita rasa down, itu biasa. Iman kita rasa lemah sekejap, itu biasa. Tetapi jangan sampai iman kita lemah sampai kita terjerumus kepada lembah dosa dan sehingga kita putus harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak boleh. Ha, rasa down biasa. Manusia kan? Manusia biasa. Ha, kalau kamu tak nak rasa down, kalau kamu tak nak rasa apa-apa, kamu jangan jadi manusia. Jadi jadi malaikat. Malaikat tak ada rasa apa-apa. Tapi sebab itulah kita sebagai manusia biasa memang akan ada macam tu. Ya? Jadi yang seterusnya, kita kena berani mengambil risiko. So inilah risiko yang harus kita tanggung, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena ambil risiko kecil ini, inilah risiko yang kita kena tanggung. Risikonya ada orang cakap kita macam-macam. Risikonya kita akan mungkin kawan kita dulunya rapat sekejap, lepas tu tak rapat lagi disebabkan isu ni. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beritahu kepada anda, walaupun kita berbeza pandangan dan prinsip, jangan sekali-kali memutuskan ukhuwah silaturahim antara kita dengan mereka. Sesekali bertanyalah kabar mereka, sesekali bertanyalah kabar mereka, sesekali wishlah birthday mereka kalau kita nampak notification di Facebook, sesekali tanyalah kabar anak-anak mereka. Sesekali ber WhatsApp lah dengan mereka dalam apa jua bual bicara. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Atomi itu penting, prinsip kita penting, tetapi ukhuwah sesama Islam itu jauh lebih penting. Saya ulang tuan-tuan dan puan-puan, atomi itu penting, prinsip kita penting, tetapi ukhuwah kita sesama Islam itu jauh lebih penting. Jangan sampai kita memutuskan ukhuwah. Lebih-lebih lagi sampai tahap bermusuhan. Sindir-menyindir. Ini kita tak nak. Tolong jaga akhlak kita. Saya tak nak ada leader-leader saya menulis di Facebook dengan berbaur sindiran. Menulis di Facebook dengan berbaur rasa nak kecam orang. Tolong tuan-tuan dan puan-puan, bukan bermakna kita tulis itu seolah-olah kita menang, tetapi lebih baik kita diam daripada kita berkata-kata. Ya? Sebab itulah masa isu ni berlaku, saya hanya keluarkan sekali je, saya post di ramai-ramai tu, saya kata saya akan tetap bersama Atomi. Sekali tu je. Lepas tu saya tak post dah. Sebab apapun yang kita sebutkan, walaupun baik, nas, hadis, dalil dan sebagainya, kalau mereka dah nampak itu tak baik, maka tetap tak baiklah juga pandangan pada pandangan mereka. Tetapi biarlah masa yang mengubati luka, kata Cikgu Acok. Biarlah masa yang mengubati luka. Satu hari nanti, apabila masa berjalan, kita akan tengok kebenaran tetap akan terkeluar. Dan ketika itu nanti mereka akan faham why we stay here, why we are here. Why we stay together here? Kenapa kita berada di sini? Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena berani mengambil risiko. Itu yang keempat. Yang kelima, kita kena berfikiran bebas. Berfikiran bebas ini bukan bermaksud kita bebas daripada syariat tu, kita langgar semua apa benda yang halal haram kita ambil. Tak. Berfikiran bebas ini bermaksud kita tidak memblok minda kita dengan berfikir satu cara saja. Dalam erti kata lain, kita kena berfikiran luas. Berfikiran luas tentang vision, misi dan visi kita di dalam Atomi ini. Kita tidak melakukan benda-benda yang berfikiran sempit. Contoh fikiran sempit ni, bila berlaku hujan sikit, tak boleh dah buat. Itu fikiran sempit. Tetapi orang yang berfikiran luas, dia akan lihat, dia akan tukarkan ujian ini menjadi satu sumber kekuatan. Nah, itu orang yang berfikiran luas. Dia melihat musibah yang datang ini sebagai satu peluang untuk dijadikan kekuatan. Di mana peluangnya, tuan-tuan dan puan-puan, pada bulan Ogos yang lepas, ketika saya kali pertama kenal Atomi, Dr. Tengku Asmadi sebut kepada saya, pada ketika itu ada 50 juta lagi rakyat Malaysia, 30 juta lagi rakyat Malaysia yang tak tahu dan tak kenal Atomi. Tetapi setelah isu ini berlaku, hampir seluruh Malaysia kenal dan tahu Atomi.
Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, ada kawan saya yang dulunya saya ajak masuk Atomy pada bulan Ogos, saya ajak masuk Atomy, dia tak nak masuk. Tetapi setelah berlaku isu ini, tahu-tahu dia call saya, tiba-tiba dia bagi IC dia, tiba-tiba dia bagi keterangan dekat saya, saya daftar dia pada hari tersebut tuan-tuan dan puan. Kenapa ini berlaku tuan-tuan dan puan? Sebab dia kata bila berlaku isu ni tertimbul minat dia nak tahu Atomy itu apa. Bila dia kaji tentang Atomy, rupanya dia kata Atomy ni bagus. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Jadi inilah yang disebutkan kita tukarkan. Kita tukarkan ujian menjadi peluang. Kita tukarkan musibah menjadi peluang. Alright? Yang seterusnya, kita kena kreatif dan inovatif. So, malam ini, saya akan terangkan juga strategi bagaimana cara untuk anda capai SM dengan cepat, bagaimana cara untuk anda capai SM dengan betul, dengan strategi yang kreatif dan inovatif. Ya? Yang ketujuh, bijak. Kita kena bijak mengawal emosi kita, kita kena bijak mengawal tingkah laku kita, kita kena bijak dalam gerak-geri kita dalam melaksanakan perniagaan Atomy bermula sekarang. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab bila kita tersilap langkah sedikit, dia akan menjadi senjata kepada orang yang tak suka Atomy. Jadi kita tunjukkan kepada mereka. Ingat, bukan kita nak tunjuk dan tak sempurna. No. Tak ada manusia yang sempurna di atas muka bumi ini. Tetapi kita nak tunjukkan bahawa orang yang buat Atomy, dia bawa akhlak yang baik. Orang yang buat Atomy, dia bawa ciri-ciri pemimpin yang baik. Dia bawa sifat kepimpinan. Dia bawa attitude yang bagus dan contoh yang terbaik. Jadi sebab itulah kita kena bijak mengawal emosi, bijak mengawal tindakan kita dan sebagainya. Yang kelapan, kita akan pergi kepada strategi. Bila sebut strategi, ya, ciri-ciri usahawan, apabila dia nak capai satu benda, apabila dia nak capai satu peringkat, dia perlu ada strategi yang terancang. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu sebut dengan SM-SM saya, kalau boleh kita naik secara terancang. Bukan naik secara kebetulan, bukan naik secara paksaan, bukan naik secara tiba-tiba, tetapi kita naik secara terancang. Bagaimana yang dimaksudkan naik secara terancang ni? Nanti saya akan jelaskan pada strategi yang seterusnya. Dan yang kesembilan, kita kena mengasah kemahiran kita. Apa kemahiran-kemahiran yang kita perlu asah sebagai seorang usahawan? Kemahiran berkomunikasi, kemahiran menulis di media sosial, kemahiran menguruskan emosi, kemahiran menguruskan mental, kemahiran berkomunikasi, dah sebut kemahiran bermuamalah pun ada kemahiran dia. Kita nak mengajak orang pun ada kemahiran dia. So soft skill ini sedikit sebanyak nanti saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan dari semasa ke semasa. InsyaAllah saya berusaha untuk kita maintain pertemuan-pertemuan sebegini, kita latih ejen-ejen kita latih ahli-ahli kita supaya soft skill ini berjaya dimiliki oleh ahli-ahli kita. Ya? Dan yang ke-10, kita mesti unik tuan-tuan dan puan-puan. Unik ini bukan bermaksud pelik. Ya? Unik ini bermaksud kita different. We are different. Kita sangat berbeza. Kita different. Orang yang boleh dibezakan sebab ada keunikan dia. Kita tengok apa keunikan barang-barang ataupun produk-produk yang dijual dalam Atomy. Kita tengok salah satu keunikan dia adalah semua produk Atomy semua mesti melalui R&D daripada Colmar Beauty and Health, BNH. Colmar BNH. Jadi selamat digunakan. Harganya berpatutan, datang dengan PV, itu keunikan dia. Bahkan disebabkan keunikan-keunikan inilah yang menjadi kebimbangan. Sebenarnya bisnes Atomy ini sangat unik tuan-tuan dan puan-puan. Kalau perasan anda perasan ke perasan, sebenarnya bisnes Atomy ini sangat unik. Kita dah tak perlu cari dah apa keunikan kita. Keunikan kita dalam Atomy sangat hebat. Sistemnya terbaik, produknya terbaik. Apa lagi? Pembahagian yang adil. Kita tengok commission bonus yang diberikan terbaik. Jadi inilah sistem yang disebutkan sistem yang unik.
Satu benda yang sangat unik. Sehinggakan keunikan-keunikan yang ada dalam atomi inilah yang menjadi kegusaran kepada pesaing-pesaing atomi sebenarnya. Mereka gusar sangat-sangat apabila semua orang nampak keunikan ini, semua orang nak buat atomi, akhirnya orang akan meninggalkan platform-platform bisnes yang lain. Pesaing-pesaing rasa tergugat dan sebagainya. Justru itu, pesaing-pesaing inilah yang banyak menjadikan isu baru-baru ini sebagai peluang untuk mereka mencari kelemahan atomi. Lebih-lebih lagi di Malaysia, kita tengok sensitiviti agama itu satu benda yang tak boleh langsung kita sentuh sebenarnya. Jadi mereka memainkan sentimen agama untuk menyerang atomi dan akhirnya strategi mereka itu sedikit berjaya. Tetapi bukan berjaya lagi, sedikit berjaya buat masa ini. Dan kita tunggu sehingga JAKIM mengeluarkan fatwa kebangsaan apakah yang dimaksudkan dengan atomi itu sendiri nanti. Ya. Kita tengok ada kadar sebagainya. Ya. Kalau kita semua tengok, kita kena sepakat. Kalau fatwa sebutkan harus dan dia halal, maka kita kena teruskan dengan tanpa was-was lagi. Even sekarang kita jangan was-was lagi. Ya. Maksudnya kita akan tengok nanti tuan-tuan dan puan. Saya selalu sebut begini. Ujian ini hanya ada dua result dia nanti. Yang pertama, kalau resultnya fatwa sebut dia haram, atomi ini saya yakin nanti akan tutup di Malaysia. Sebab apa? Bangsa memang akan tolak terus. Termasuk kita ada dalam ni. Kalau fatwa dah kata haram, takkan kita nak buat. Kan? Masuk kita yang ada dalam. Tetapi, once dia umumkan fatwa kebangsaan sebut dia harus, dan halal dinyatakan dengan jelas dalam berbentuk dokumen yang berprinting, diprinted ni, maksudnya ketika itu kita ada legality yang sangat kuat mengatakan apa prinsip kita dalam atomi. Dan ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, yakin dan percayalah orang yang pernah tuduh kita macam-macam, orang yang pernah tinggalkan kita, perlahan-lahan akan cuba masuk bersama dengan kita. Ketika itu nanti anda tengoklah setiap dalam kalangan mereka, perlahan-lahan akan cuba menyertai grup kita. Dan masa itu nanti, kita dapat serasakan dan saksikan bahawa inilah hasil daripada kesabaran kita dalam mendepani ujian yang Allah beri. Saya ada seorang kawan, tuan-tuan dan perempuan. Saya ada seorang kawan, bila diuji dengan hebat tuan-tuan dan puan, dia sangat relax dan tenang. Saya tanya dia, kenapa kamu relax dan tenang bila kamu diuji dengan hebat ni? Kalau saya tak ada sebut dia apa ujian dia, tuan-tuan. Tapi sangat berat. Tahu tak apa dia cakap kat saya, tuan-tuan dan puan? Dia kata apa? Allah memberi saya ujian yang besar sebab dia nak bagi sesuatu yang lebih besar selepas ini. Dia nak bagi sesuatu yang baik lebih besar selepas ini. Cuma Allah nak tengok saat aku diuji ni, aku boleh tahan ke tidak? Aku boleh bersama dia lagi ke tidak? Aku masih berpegang teguh dengan dia lagi ke tidak? Di saat itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya relax satu perkara. Inilah bezanya orang yang berjaya dengan orang yang tak berjaya. Orang yang berjaya akan melihat ujian itu sebagai musibah, tetapi orang yang gagal itu akan melihat ujian sebagai musibah. Tetapi orang yang berjaya, dia akan melihat ujian itu sebagai hikmah. Jadi sebagai hikmah. Kita ingat 10 ciri usahawan yang perlu ada dalam diri kita yang buat atomi ini, tuan-tuan. Jadi, untuk menjadi usahawan berjaya, anda perlu lakukan yang pertama. Kata James Stevenson, dia kata apa? Untuk jadi usahawan yang berjaya, yang pertama, lakukan apa yang kamu suka. Tapi ingat, kita sebagai orang Islam, jangan ikut sebiji ini. Memang kita perlu ikut apa yang kita suka. Tetapi apabila agama tak suka, syariat tak suka, Allah tak suka, kita tak boleh lakukan walaupun kita suka. Sebab tu, kita kena jaga jugalah. Yang kedua, kita kena bersungguh-sungguh. Kita kena bersungguh-sungguh buat atomi ini. Bersungguh-sungguh buat atomi. Yang ketiga, kita kena merancang segalanya. Sebab itulah kita katakan tadi, orang yang nak naik kepada next step kepada mastership atomi, dia perlu rancang. Rancang ni kena tulis dah timeline dia. Bila dia naik jadi agent,
bila dia perlu naik, tarikh berapa dia perlu naik jadi special agent, bila pula dia akan naik jadi SM, bila dia nak capai diamond, bila nak capai seterusnya. Ya? So kita kena rancang. Soal capai tak capai itu nombor dua. Soalnya kita terus rancang dan buat. Kita buat rancang dan buat. Kalau tak capai itu bukan rezeki kita. Kalau capai rezeki kita. So kita merancang, Allah juga merancang. Contohnya, sepatutnya, kalau ikut timeline saya, saya dah capai Sharon Ross Master. Sepatutnya. Tetapi, berikut perancangan, dah lari. Dah lari jauh. Kenapa? Sebab berlaku badai yang baru-baru yang saya sebutkan. Tetapi, adakah saya perlu rasa down dan sebagainya? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Sebab, boleh jadi satu benda yang kamu tidak suka, itu adalah yang terbaik untuk kamu. Boleh jadi satu benda yang kamu suka itu adalah tak baik untuk kamu. Jadi kita tak perlu rasa gundah gulana. Selagi kita berusaha dan merancang, kita buat bersungguh-sungguh, insyaAllah kita akan dapat. Yang keempat, menguruskannya dengan bijak. Ini sama macam tadi saya sebutkan. Menguruskan dengan bijak. Yang kelima, strategi jualan. Strategi jualan, tak payah buat strategi jualan kita. Sebab apa? Kita tidak menjual. Kita hanya sebagai promoter yang membantu sebarkan kebaikan produk Atomy dengan menggunakannya dan merasai sendiri pengalaman menggunakan produk Atomy dan berkongsi testimoni kepada downline-downline dan orang-orang baru kita. Ya? Yang ketujuh, yang keenam, ini saya nak sebut, utamakan pelanggan. Kalau kita bukan pelanggan lah, kita kena utamakan downline kita ataupun BP, istilah baru kita kan, BP, business partner kita. Kita kena utamakan mereka. Misalnya, saya katakan utamakan ni tuan-tuan dan puan. Misalnya, kalau mereka ada bertanya di dalam grup, kita segera sebagai leader, kita terus jawab apa pertanyaan mereka, kalau kita mampu jawab. Misalnya, mereka kacau kita malam, mereka tanya kita soalan berkaitan Atomy, kita jangan tak balas pula tuan-tuan puan. Kalau letih sangat, maklum sepatah, esok saya respon. Jangan biarkan mereka ini tak ada jawapan dan sebagainya. Itu ciri kita dan seterusnya. Ya? Kemudian, yakin diri dan berani. Yakin diri dan berani. Kita mesti yakin diri dan berani, tuan-tuan dan puan, ya. Image perniagaan yang positif, kita kena sentiasa positif, pakar dalam bidang yang dicukuri, berdaya saing. Itu antara apa yang perlu kita lakukan. Jadi ini antara kata-kata usahawan yang berjaya. Dan usahawan-usahawan ini ada datang daripada barat dan ada juga datang daripada orang Islam sendiri, ya. Kita tengok kata Bill Gates, salah seorang yang terkaya di bilioner dunia ni, pengasas kepada Microsoft, dia kata, "If you cannot make it good, at least make it look good." Ya? Maksudnya kita cuba sehabis baik buat dia sampai dia look good. Kalau kita tak boleh buat dia terbaik sampai sempurna, perfect dan sebagainya, kita buat sampai dia nampak terbaik dan bagus. Kita buat macam tu. Itu maksud Bill Gates ni. Sebab tu Bill Gates ni, kalau kita tengok, dia membangunkan Microsoft Word daripada Microsoft 0502, daripada 94 tak silap saya, Microsoft 94. Sekarang dah Microsoft yang berapa, 2020 ni kita tengok. Dia bangunkan setiap kali pembaharuan produk-produk dia dalam Microsoft ni kita tengok, ada penambahbaikan dia. Ada kecantikannya. Ada kesedikit kesempurnaannya. Sebab apa? Sebab dia buat kata-kata ini tadi. Nampak tak? Prinsip yang dia pegang sebegini. Okey, yang seterusnya, ini Donald Trump. Walaupun Donald Trump ini menjadi isu sekarang kan, dia kena halau daripada White House, kemudian Twitternya kena ban dan sebagainya, tetapi dia merupakan salah seorang bilioner dunia juga. Dia kata apa? "I like thinking big. If you are going to be thinking anything, you might as well think big." Jadi dia kata dia suka berfikiran besar, dan kalau kita fikirkan sesuatu, sedang memikir sesuatu, biarlah kita fikirkan dia secara besar. Jangan fikir kecil. So, bermula hari ini, kalau kita target kita nak capai SM, kita jangan rasa rendah diri, kita tak boleh capai, jauh lagi, kita baru belajar dan sebagainya. No. Sebab you must think big. Kita kena berfikir besar. Kita kena nak letakkan M kita yang besar. Pepatah Indonesia mengatakan, "Bermimpilah setinggi langit, jika kau terjatuh, kau akan jatuh di awan." Nampak tak? Maksudnya apa? Kalau kita bermimpi setingginya, kalau jatuh pun jatuh sikit lah. Kalau kita M-nya rendah, maka kalau jatuh, jatuh rendah sangat lah. Sebab tu kita kena M lebih tinggi sikit. Dan yang seterusnya, Rasulullah SAW adalah satu riwayat At-Tirmizi, dikatakan, "Didorong atas kamu perniagaan kerana di dalamnya ialah 9/10 daripada punca rezeki."
Didorong ke atas kamu. Ini adalah hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah bersabda, didorong ke atas kamu perniagaan kerana dalamnya ada 9/10 daripada punca rezeki. Dan seterusnya. Nah, ni tengok. Kenal tak siapa gambar ni? Ini usahawan Muslim negara kita yang kita boleh banggakan dan kita boleh jadikan dia sebagai idola dan kita boleh jadikan dia sebagai contoh dalam menjadikan karier kita ini boleh berjaya dan sebagainya. Ya. Sebab mengapa anda perlu menjadi usahawan? Okay. Nah, tengok kenapa senara jutawan Malaysia, Robert Koch, jutawan yang paling kaya di Malaysia mempunyai 11.3 bilion USD. Nampak tu. Kan? Ananda Krishnan, 9.7 bilion telekom. Kwek Leng Chan, 9.7 bilion banking. Lim Kok Tai, 55. Nampak tak, tuan-tuan? Orang yang ke-8 tu baru ada orang Melayu, tuan-tuan. Ha? Kita tengok 10 senarai orang terkaya di Malaysia ni, orang ke-8 tu baru ada orang Melayu, tuan-tuan. Nampak, maksudnya jihad bisnes orang Melayu Islam masih lagi jauh. Masih lagi terlalu jauh dan besar. Sebab itulah saya sangat memahami apabila DTS sebut kenapa bila dia buat bisnes atomi ni dia nampak peluang. Sebab dengan membuat bisnes atomi ni dia nampak ramai lagi umat Islam, orang Melayu boleh mengukuhkan keadaan ekonomi kita. Boleh mengukuhkan keadaan ekonomi kita. Jadi bila kita ada kekukuhan ekonomi, barulah kita boleh tengok kepada peluang-peluang yang lain. Bila kita ada lebihan duit dan sebagainya, barulah kita boleh pergi kepada investment. Barulah boleh kita pergi kepada simpanan, fixed deposit, investment. Barulah kita boleh pergi kepada property. Barulah kita boleh kepada property dan sebagainya. Jadi, semua itu perlu kepada lebihan-lebihan duit. Lebihan-lebihan duit. Dan macam mana ada lebihan duit? Kita mesti kaya dulu lah, tuan-tuan. Kita kena kaya dan berjaya lah. Kita kena kaya dan berjaya. Jadi kalau nak kaya dan berjaya ini, bagaimana caranya? Salah satu effort kita adalah melalui bisnes atomi ini. Sebab tuan-tuan dan perempuan, saya sendiri dah rasa bagaimana pada bulan Disember 2020, tuan-tuan, tempoh sebulan saya dapat RM13,000 dalam atomi, tuan-tuan. Itu RM13,000 tu, tuan-tuan, saya rasa lebihan duit yang besar tu. Kalau kita ada kejaya, macam saya sendiri, saya tak tukar kejaya saya, tuan-tuan. Saya bukan tukar kejaya saya terus, saya bertukar lain dan sebagainya. Tak, saya masih lagi berceramah macam biasa. Jadi bila ada duit ceramah tu, saya pun hanya guna sikit-sikit lah. Sebab apa saya tak ada duit atomi yang boleh menampung keperluan saya. Yang boleh memenuhi keperluan saya. Tapi ingat, tuan-tuan, ingat kita kena beringat. Bila kita dah ada duit nanti, jangan lupa di dalam rezeki kita, ada rezeki orang lain. Di samping kita melihat kayakan diri kita, jangan kita lupa untuk keluarkan sedikit hasilnya untuk kita infak dan sedekah. Jadi kita lihat hebatnya orang Islam, Kalau kita tengok 5 rukun Islam pun semuanya antaranya banyak memerlukan kekuatan keuangan. Kekuatan keuangan. Rukun apa memerlukan kekuatan keuangan terdepan? Yang pertama rukun apa? Kita tengok rukun apa? Rukun tunaikan haji. Haji yang perlukan perlukan kekuatan ekonomi. Kalau tak ada wang, tak boleh pergi haji. Nampak tak, tuan-tuan? Zakat pun perlukan kekuatan ekonomi. Kalau kita tak ada kekuatan ekonomi, kita tak boleh bayar zakat, tapi kita boleh menerima zakat. Sebab itu, tuan-tuan, kita tengok indahnya Islam mengajarkan kepada kita bahawa Islam itu telah syumul. Kalau kita tengok, Islam itu telah lengkap merangkumi seluruh kehidupan. Islam itu adalah cara hidup, cara kita bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bercakap, bagaimana kita berdepan dengan orang, bagaimana semuanya kena ada Islam. Dia tak boleh pisahkan Islam dengan kehidupan. Pisahkan Islam, okay, kita tengok ada orang sebut, minta maaf saya sebut. Ini realiti hari ini.
ada orang sebut, walaupun aku tak solat, hati aku baik. Aku tak kacau orang. Walaupun aku tak solat. Dia, nampak tak? Dia mengisahkan kehidupan dia dalam setiap perkara, dalam kehidupan dia nampak dia macam baik. Dia baiklah, memang baiklah. Tapi dari satu sudut, dia tak nampak bahawa kehidupan kita ni tak boleh dikisahkan dengan Islam. Ya? Ha, nampak tak? Ada orang pula di dalam masjid, dia boleh tutup aurat dengan baik. Tetapi bila di luar masjid, minta maaf saya sebut, bila di luar masjid, dia boleh lepaskan auratnya. Kita tengok. Sebab dia tak faham bahawa Islam itu adalah cara hidup. Islam ni datang sebagai panduan hidup, sebagai garis panduan hidup. Maka kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan, dalam berniaga pun kita kena ambil Islam. Kita tak boleh pisahkan Islam dengan, kehidupan. Pisahkan Islam dengan perniagaan. Sebab tu, tuan-tuan dan puan, agak terkedulah juga hati saya, di sudut hati saya yang paling dalam, bila ada saudara-saudara kita mendakwa kita mementingkan wang daripada akidah. Itu sangat besar tuduhan itu, tuan-tuan dan puan. Sangat besar. Jangan sekali-kali kita, saya memang terkedu, rasa ingin menjawab dan sebagainya, tetapi biarlah, macam saya sebutkan tadi, macam Cik Bacok sebut, biarlah masa mengubati luka. Ya? Biarlah masa mengubati luka. Saya rasa memang terkedu ada orang buat tuduhan kita gitu-gitu kan. Ya? Jadi, dalam surah Al-Baqarah 208, Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi khaffa wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah sebutkan, Allah panggil pula kita dalam ayat ini dengan panggilan yang cukup special, tuan-tuan. Allah memanggil kita ni di dalam Quran ni, ada tak, kalau kita biasa jumpa baca ayat Quran ni, ada dua bentuk panggilan. Yang pertama, Allah panggil ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Pernah dengar tak ayat ya ayyuhan nas? Ya ayyuhan nas. Bila ayat ya ayyuhan nas ni, Allah panggil baik juga, tetapi tidak terlalu lembut dan tidak terlalu special. Sebab apa? Wahai sekalian manusia. Awak beriman ke tak beriman ke, Allah panggil semua. Tetapi dalam ayat ya ayyuhallazina amanu, dalam ayat ini dia kata wahai hamba-hambaku yang beriman. Dipanggilnya antara seluruh hamba-hambanya ni, kita dipanggil ni ya ayyuhallazina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Allah panggil dengan panggilan yang cukup tinggi. Allah panggil dengan panggilan yang cukup mulia. Ya ayyuhallazina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Para sahabat bila dengar perkataan ya ayyuhallazina amanu ini, menitis air mata mereka kerana mereka rasa, ya Allah, specialnya kita ini sebab ada iman. Specialnya kita ini sebab ada iman, ya Allahu Akbar. Sahabat Nabi ini terkedu, menangis dan terharu dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Maka ketika itu panggilan ini cukup-cukup istimewa dan special, sebab hanya yang ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meyakini Allah itu adalah yang esa, meyakini bahawa Rasulullah itu adalah pesuruhnya, maka mereka inilah golongan yang dipanggil. Allah memberi pesanan, wahai hamba-hambaku yang beriman, udkhulu fis-silmi khaffah, masuklah ke dalam Islam fis-silmi khaff, secara menyeluruh. Tak boleh secara juz'i-juz'i kita Islam. Kita Islam, lepas tu tak Islam, sini Islam lagi, lepas tu tak Islam lagi. Tak boleh. Udkhulu fis-silmi khaffah. Sebab tu mesti menyeluruh. Tak boleh sempat. Mendidik anak pun mendidik dengan Islam. Kalau kita nak berniaga pun berniaga secara Islam. Kalau kita nak apa pun, bermuamalah dan apa pun, semua tak boleh dikisahkan dengan Islam. Lalu Allah tambah lagi peringatan di belakang ayat tadi, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya ianya musuhmu yang jelas lagi nyata. Allahu Rabbi, ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebutkan di sini.
Minta maaf, macam ceramah agama lah pula. Minta maaf, DM bukan nak berhajat jadi ustaz, tak. Tetapi ingat, menyampaikan kalam Allah, menyampaikan peringatan-peringatan Islam, bukan hak mutlak tertakluk kepada ustaz sahaja. Sebab itulah, ayat ini saya pegang, tuan-tuan dan puan. Udukhulu fis-silmi kaffah. Setiap kita ini bertanggungjawab dalam menyebarkan syiar Islam, walaupun kita ini masih lagi belajar Islam. Jangan tunggu kita sempurna dulu baru nak ajak orang kepada kebaikan Islam. Islam nasad wada'u ghaira. Perbaiki diri kita dalam masa yang sama kita ajak orang lain. Islam nasad wada'u ghaira. Kita perbaiki diri kita, ajak orang lain. Sama juga dengan bisnes ekonomi. Kita perbaiki, perkemaskan diri kita dengan mencapai standar seterusnya, kemudian kita bawa orang lain. Bawa orang lain naik bersama. Itulah konsep Islam. Kita menerapkan konsep Islam dalam apa jua kehidupan kita. Tuan-tuan dan perempuan, perjuangan kita masih lagi terlalu besar. Sebab itulah orang yang ada matlamat yang besar, bila dia ada matlamat yang besar, dia melihat segala-galanya akan jadi kecil. Tetapi orang yang tidak mempunyai matlamat, apa yang datang kepada dia, dia akan lihat besar. Sebab itulah orang yang ada ujian bermacam-macam, masalah yang bertimpa-timpa di atas bahunya, mereka akan kata, Ya Allah, besar sungguh masalah aku ini, Ya Allah. Tetapi orang yang mempunyai matlamat dan vision yang besar, dia akan kata, Wahai masalah, Allah itu maha besar. Nampak tak tuan Rahman? Sebab apa? Sebab dia yakin sungguh bahawa kalau masalah itu Allah yang beri, dia akan yakin dan percaya masalah itu Allah juga yang akan selesaikan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebutkan di sini, pernah tak kita ditimpa satu masalah sehingga kita terduduk dan tak rasa tak boleh nak buat apa-apa, tuan-tuan dan puan. Kita rasa sangat buntu kepala kita. Kita rasa kita tak mampu nak bangkit lagi. Kita rasa macam nak putus asa dah. Tetapi ketika itu, tuan-tuan dan puan, kita buat apa-apa pun. Kita hanya perbaiki semua. Kita banyak-banyak berzikir, beristighfar Allah. Dan setelah kita toleh semula, tuan-tuan dan puan, bila kita toleh semula ke belakang, kita tengok berapa banyak masalah-masalah besar yang berlaku di dalam kehidupan kita selama ini, walaupun kita tak buat apa-apa, dia telah selesai dan duduk di belakang kita hari ini dan tinggal sejarah penghidupan. Kenapa? Inna Allah ma'ana, Allah bersama dengan saya, Allah bersama dengan kita, tuan-tuan. Saya minta maaf sebut kalau ada dakwaan-dakwaan yang mengatakan kita macam ni. Saya rasa terkejut sebab mereka juga saudara se-Islam kita. Kalau kita tengok yang tersenyum, tuan-tuan, tuan-puan, siapa yang tersenyum? Musuh-musuh Islam yang akan tersenyum. Mereka nampak kata Islam ni tak perlu kita kalahkan dengan dengan peluru dan senapang senjata dan sebagainya. Cukup kita kalahkan mereka dengan meruntuhkan ukhuwah mereka, persaudaraan, tali persaudaraan mereka. Sebab itu tuan-tuan, orang yang serang kita berhabis-habisan bukannya orang kafir, bukannya orang musuh Islam, tuan-tuan. Orang yang serang kita adalah saudara-saudara se-Islam kita juga. Bahkan dituding kita dengan banyak tuduhan dan pelbagai tuduhan dan sebagainya, tuan-tuan. Kalau kita ini yang tidak alim dalam agama ini, bukan yang terlalu hafal dan beramal dengan terlalu baik pun, tapi bagaimana dengan ustaz-ustaz yang memang dalam bidang fiqahnya, yang memang mengaji dalam bidang ini, yang amal dan akhlak solehnya kita nampak, tuan-tuan, itu pun dituduh macam-macam. Sebab itulah tuan-tuan, sahkan kata ustaz-ustaz ni, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik di atas muka bumi ini pun ada juga yang tak menyukai. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai juta-juta usaha orang yang berjaya, kita kena mempunyai pemikiran yang besar. Mesti mempunyai pemikiran yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, pemikiran yang besar. Okey, ini bukan nak resis, tuan-tuan.
Mengapa orang Cina berjaya di Malaysia? Satu, kita tengok mereka punya kerjasama, tuan-tuan. Persatuan Perniagaan Cina, tuan-tuan. Saya nak sebutkan, saya adalah ketua pengarah Parlimen Kunak dalam Persatuan Bisnes, tuan-tuan. Saya. Dan kita tengok antara kehebatan Persatuan Perniagaan Cina ni, tuan-tuan, adalah kerjasama yang hebat. Contoh, tuan-tuan, orang-orang Cina ni, dia tak ada keistimewaan seperti mana orang-orang Bumiputera. Ni bukan kita nak resis sebagai tak, tuan-tuan. Tapi kita nak ambil ibrah daripada pengajarannya. Kita nak beritahu kepada anda, tuan-tuan, kita lihat contoh yang mereka berikan. Mereka nak mohon perbantuan dan sebagainya daripada kerajaan ni untuk memulakan perniagaan dan sebagainya, bukan sesuatu yang mudah. Tetapi dengan mewujudkan bisnes, kita tengok mewujudkan Dewan Perniagaan, tuan-tuan bayangkan, mereka ni, orang yang dah berjaya, yang jutawan-jutawan ni keluarkan duit, buat satu Dewan Perniagaan. Dewan Perniagaan ini yang sediakan funding untuk anak-anak mereka yang nak berniaga, tuan-tuan dan puan-puan. Bahkan kalau kita dengar, funding yang mereka keluarkan lebih besar daripada bantuan yang kerajaan berikan. Sebab tu, tuan-tuan, kalau perasan Cina, kalau dia buka kedai, dia bukan buka alang-alang, tuan-tuan. Tapi Melayu kalau buka kedai, kita buka dengan apa yang kita mampu dulu. Nampak, tuan-tuan? Sebab itulah kerjasama dia memang hebat, tuan-tuan. Saya nak tunjukkan lagi satu kisah, tuan-tuan. Ini bukan nak menjatuhkan bangsa kita dah sebagai tak, tetapi kita kena belajar. Kita kena sedar. Kita kena bangkit, tuan-tuan. Kita tengok, kalau ada jualan kedai yang panjang berbaris macam tu, tuan-tuan. Ini kalau Cina ni, kalau Cina kita tengok. Saya pergi satu kedai ni, saya tanya, ni ada hardware, 2-3 hardware ni, pernah berlaku 2-3 hardware ni menjual. Menjual benda yang sama. Saya pergi kedai Cina ni, saya kata, ada paku 1 inci tak? Dia kata tak ada. Tetapi cuba tanya kedai sebelah. Mungkin ada. Itu barisan kedai-kedai Cina. Tapi pernah kita pergi ke satu tempat, gerai-gerai Melayu, gerai-gerai Melayu ni, kita tanya dia, ada jual tepung tak? Dia kata tak ada. Kat sebelah ni saya nak pergi, tak payah. Di sebelah pun tak ada. Kami supplier sama. Dia cakap tak ada. Nampak tak? Kita jatuh. Dan kita bukan dijatuhkan oleh orang lain, tetapi dijatuhkan oleh bangsa kita sebab kita tak kerjasama. Samalah dengan apa yang berlaku sekarang, tuan-tuan. Yang saya lagi terkesan dan terkilan, tuan-tuan. Cuba bayangkan, kita ni yang ada kerjaya yang insya-Allah boleh cari makan lah, tuan-tuan. Saya nak sebutkan cari makan lah, senang faham. Boleh survive dan sebagainya, tak apa lagi. Bayangkan orang yang full time dengan ekonomi, Roman, dan dia hanya berharap pendapatannya dengan ekonomi, Roman. Contohnya kita tengok Coach Latif ni, ya Allah, dia sebutkan, sebab tu dia menitis air mata bila dia jelaskan macam mana dia boleh capai SM, Roman. Sebab apa? Dia do or die. Buat atau mati je, Roman. Sebab tu bezanya orang yang do or die dengan orang yang buat ni, alah tak apa dulu, aku pun bukan ekonomi je, semua aku tak. Sebab tu, tuan-tuan, kita tengok do or die. Kemudian kita tengok tidak ada hasad dengki, macam cerita saya tadi lah. Cina ni kalau kedai dia habis, dia akan tunjuk kedai kawan Cina yang lain sebelah ada. Sebab dia tak ada hasad dengki. Orang Melayu dia akan cakap tak ada. Sebab dia dengki kalau orang ni berjaya. Dan yang ketiga, bijak dalam pengurusan kewangan. Sorry to say, tuan-puan, sampai saya sendiri pun, saya masih fail dalam pengurusan kewangan. Okay? Yang keempat, networking dia power, tuan-puan. Networking dia power. Baru-baru ni, saya pergi satu kedai perabot ni, saya beli. Ini kedai Cina, tuan-puan. Saya pergi beli sebab office ni baru set up. Saya nak cerita kepada tuan-tuan, pengalaman saya masuk kedai Cina ni, dia layan, kita tanya dia berapa harga, kan? Dia pun terangkan macam ni. Lepas tu saya tanya, apa pula beza dengan sebelah? Dia jelaskan sebab yang sebelah ni boleh macam ni, ni boleh macam ni, ni harga dia macam ni dan sebagainya. Dia jelaskan tu,
Saya tanya dia jawab, saya tanya dia jawab. Dia iringi kita daripada pintu masuk sampai keluar ke depan. Dan bila saya nak ambil meja ni, kursi ni, saya kata nak ambil kursi ni, dia start pula buka cerita yang lain ke depan. Sehinggakan saya terpaksa ambil pula almari satu lagi ke depan. Asal dia nak beli kursi. Tetapi sebab dia punya layanan dia, kita tengok, dia membina networking dia bagus. Dia saya dapat pula satu lagi. Tetapi kedai Melayu ke depan, kita pergi tanya dia, kita tanya dia, ni macam mana? Dia jawab macam tak nak jawab. Pernah tak jadi macam tu? Pernah tak tahu? Kita tanya dia, lepas tu kalau kita dah tanya lebih daripada 5 soalan, muka dia dah lain, berubah. Sebab apa tuan Rahman? Sebab kita tak pandai bela networking tuan Rahman. Sebab kita ni dah judge orang. Orang tu masuk pakai apa, kita dah cakap, dia bukan nak beli pun. Ya Allah tuan Rahman. Yang hebat ni orang Cina, dia, kalau kita masuk pakai sandal dan sebagainya, dia tak akan judge kita anything tuan Rahman. Dia akan layan kita sebagai macam mana raja dia layan. Bukan kita nak puji sangat bangsa ini tuan Rahman, tetapi mana yang baik kita kena akui baik, mana yang tak baik di pihak kita kena cakap tak baik. So kita kena ada improvement, bukan kita cakap dan tak buat improvement, kita kena buat improvement tuan Rahman. Sebab tu kalau ada downline kita tanya macam-macam, janganlah kita ada rasa macam apa hal dia ni. Kan? Betul ke Kak Mia? Kan banyak kan downline tanya macam-macam Kak Mia, kadang-kadang pertanyaan yang mengarut-mengarut pun ada kan. Ada tanya saya macam mana nak dapatkan nombor HQ. Sedangkan nombor HQ dah ada dalam app kan. Jadi jangan buat macam-macam ni. Okay. Bantuan dana sama sendiri dah ada tadi saya sebutkan. Matlamat yang jelas, falsafah dan didikan. So, Darawan, apa kriteria yang boleh contohi dari kejayaan orang Cina di Malaysia? Ini antara tiga. Satu, berjiwa pejuang. Berjiwa pejuang. Yang kedua, berani tempuh risiko. Kita tengok mereka, Darawan. Saya bagi contoh lagi, Darawan. Saya suka bagi contoh lah, nak mudah faham. Kita tengok kan, kalau ada bangunan kedai, kita tengok ada bangunan kedai baru siap. Kita tengok, tiba-tiba akan ada satu perniagaan Cina besar-besar dia buka kat situ. Tuan-tuan, kita tengok, kalau logik akal kita lah, benda tu baru nak siap. Orang pun tak berapa ramai lagi nak pergi. Tapi dia dah buka grand-grand, tuan-tuan. Nampak, tuan-tuan? Dan dia boleh bertahan dan sustain di situ selama bertahun-tahun, sehingga kita tengok satu hari bila kita datang balik, dia dah ada cawangan kedua di satu tempat yang baru pula, tuan-tuan. Sebab apa? Mereka berani tempuh risiko. Kalau kita tak boleh berjaya, ingat tuan-tuan, kita tak mungkin berjaya kalau kepala kita selalu diiringi oleh empat perkataan ini. Tulis kalau boleh tulis, tuan-tuan. Empat perkataan ini. English empat perkataan, Melayu pun empat perkataan. Apa empat perkataan ini, tuan-tuan? Ini adalah barrier yang terbesar dalam kepala otak kita. Ini adalah halangan yang paling besar dalam kehidupan kita. Apa empat perkara ini, tuan-tuan? What people will say. Bahasa Melayunya, apa orang kata nanti. Kita akan nak mula bisnes, kita akan cakap, Allah, what people will say, apa orang cakap nanti, kalau aku tak berjaya. Kita start apa dulu? Tak boleh, tuan-tuan. Mereka ni ambil risiko dulu, terus buat. So, tuan-tuan, after this, kita reset balik minda kita, agent-agent kita sekalian, kembali bangkit dan sebagainya. Kemudian kita kena nekat dan tekad. Bina networking, azam tertinggi. Ha, ini kita kena... Ya Allah tuan-tuan rupanya, kita ni ada Islam, kita ni ada Allah, kita kena lebih tinggi lah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam tu tinggi dan tidak ada lebih tinggi di atasnya tuan-tuan rupanya. Kita ada Allah, kita ada iman. Kita kena lebih tinggi lah tuan-tuan rupanya. Kerana apa? Sejarah tamadun dunia ini telah membuktikan tamadun yang paling lama mampu bertahan sehingga hari ini adalah tamadun Islam, tuan-tuan. Sebab apa? Tamadun Islam lah ada iman. Tamadun Islam yang ada Islam. Tuan-tuan, kita kena lebih tinggi, tuan-tuan. Apakah halangan cabaran bagi usahawan baru Malaysia? Yang pertama, ilmu. Kita tak ada ilmu. Sebab tu, tuan-tuan,
kita sebagai leader-leader ni kena bagi tahu kepada downline-downline kita, wajib hadir kelas technical DTA. Wajib hadir kelas preview DTA. Fahamkan 2-3 kali. Even kita leader pun kena wajibkan diri kita. Saya dah capai diamond pun sampai hari ni. Kalau tak ada apa, saya kena ikut juga kelas DTA. Sebab kadang-kadang technical dia kadang-kadang berubah-ubah. Ada yang update dia punya technical, saya ikut. Sebab tu tuan-tuan, kita kena ada ilmu. Yang seterusnya, modal. Kita tak perlu modal besar pun dalam Atomy ni. Kemudian terpilih strategi pemasaran pengalaman. Ha, itu yang besar lah. Apa tindakan anda untuk menyedarkan tentang kebaikan keusahawanan? Kita tengok. Kamarudin Meranon, $630 juta USD. Azman Hashim, $810 juta USD. Mokhzani Mahathir, $980 juta USD. Sheikh Mokhtar Al-Bukhari, $2.75 billion USD. Syahriman Samsudin, $1.5 billion USD. Ha, ini antara tokoh usahawan Bumi Putera Islam kita. Ha, kita kena banggalah. Walaupun mereka ni hanya Sheikh Mokhtar saja yang tersenarai daripada 10 yang terkaya di Malaysia lah. Tapi kita kena bangga ada juga jutawan-jutawan orang Melayu Islam. Kuasa fikiran, kuasa tindakan. So saya banyak tekankan kuasa fikiran, kuasa tindakan. Buat keputusan malam ini dan yakin bulat-bulat dengan percaya dengan keputusan tersebut, kemudian mesti anda bertindak. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam kepala kita ini, tuan-tuan dan puan, saya nak sebutkan ya. Saya nak sebutkan. Dalam saya ni sebenarnya orang yang mengasaskan modul Super Mind, tuan-tuan dan puan. Super Mind adalah minda yang hebat dalam bahasa. Saya nak sebutkan sikit. Ya. Kejayaan saya adalah kepada seluruh anak-anak pelajar kita. Bagaimana nak takkan dua saja, satu lagi saja mana? Mengingat apa yang mereka pelajari. Masalah pelajar kita ni, dia baca bab satu, bab dua dia lupa. Dia baca bab dua, bab satu dia lupa. Dia baca bab tiga, bab dua dia lupa, bab satu dia hilang terus. Kenapa? Bukan sebab mereka tak pandai. Sebab lupa is normal, tuan-tuan. Lupa is normal. Sebab apa? Sebab otak ni datang dengan dua function. Pertama ingat, yang kedua lupa. Cuba bayangkan kalau Allah tak ciptakan lupa dalam kepala otak kita ni, apa yang berlaku, tuan-tuan? Bila kita sedih dan kita tak boleh lupa dengan kesedihan itu, sepanjang hidup kita akan sedih, tuan-tuan. Sebab tu hikmah dan nikmatnya lupa sebenarnya, tuan-tuan. So, saya nak sebutkan kat sini, dalam otak kita ni sebenarnya ada satu benda yang Allah ciptakan di atas kepala di bahagian depan ni. Ini kajian saintifik. Ya, minta maaf kalau ada yang memang pakar dalam bidang ni nak betulkan saya kalau saya salah. Depan ni ada satu perkara yang disebut sebagai reticular activating system. Ataupun sistem RAS, Reticular Activating System. Reticular Activating System ini dipengaruhi oleh tiga perkara, tuan-tuan. Dipengaruhi oleh tiga perkara. Yang pertama, apa yang kita fikirkan. Yang kedua, apa yang kita katakan. Yang ketiga, apa yang kita rasakan. Sebab tu, tuan-tuan, Reticular Activating System ini, dia akan menarik apa sahaja yang sedang kita setkan di dalam kepala kita. For example, tuan-tuan, pernah tak kita semua berimpian nak ada iPhone 12 lah kata yang terbaru. Kita nak beli iPhone 12 ni. Di saat kita sedang fikir, ni sekarang ni kita tak beli lagi. Kita baru nak fikir. Kita cakap, aku nak iPhone 12. Dan di saat tu juga kita cakap, aku nak lah iPhone 12 ni, best lah iPhone 12 ni. Dan masa tu kita rasa seronok sangat macam bestnya kalau ada iPhone 12. Belum beli lagi, tuan-tuan. Pernah tak berlaku dengan kita macam ni? Bila kita dah set macam tu, besok kita keluar dengan anak-anak kita, kita naik eskalator, tuan-tuan. Kita tengok di eskalator tu, iklan kiri kanan iPhone 12. Kemudian kita masuk lagi di pasaraya, kita tengok sekeliling orang yang jual handphone ada iklan iPhone 12. Kemudian kita pergi lagi di jalan raya, kita tengok di billboard tu ada iPhone 12. Kemudian kita pergi lagi mana-mana, di pintu lift ada iklan iPhone 12. Kemudian kita berselisih dengan orang di toilet sedang telefon di iPhone 12. Kemudian kita balik ke rumah, bila kita buka TV, kita tengok iklan yang keluar iPhone 12. Ketika itu, tuan-tuan dan puan, sebenarnya apa yang berlaku itu bukan kebetulan. Itulah yang disebutkan daya tarikan reticular activating system. Kerana apa? Ketika itu anda telah fikirkan nak iPhone 12,
Anda telah cakap nak iPhone 12, anda dah rasa macam mana hebatnya ada iPhone 12, akhirnya dia akan tarik apa jua yang bersangkut paut dengan iPhone 12. Dan ketika itu semakin cepatlah berlaku apabila anda usahakan nak dapat iPhone 12. Sebab itulah reticular activating system ini, kita perlu jaga apa yang kita fikir, kita perlu jaga apa yang kita cakap, dan kita perlu jaga apa yang kita rasa. Jangan fikir benda negatif, jangan cakap benda negatif, jangan rasa yang negatif. So kalau kita fikirkan negatif, yang datang pun yang negatif lah. Pernah tak tuan-tuan dan puan, lepas solat subuh kita penat sangat, kita tidur balik. Tidur balik, tiba-tiba alam berbunyi dah pukul 9. Sementara kita nak masuk kerja pukul 8. Kita bangun-bangun terkejut. Kita rasa, kita dah mula fikir Allah kalau bos marah dan sebagainya. Negatif. Kita cakap, ya Allah, kenapa aku bodoh sangat bangun pun lambat ni? Bila kita bangun je, tuan-tuan, kita bangun-bangun nak siap, tiba-tiba kita tengok baju kita tak iron lagi. Kita start kereta, tiba-tiba kereta bateri kong. Kita ambil grab, grab lambat sampai. Kita sampai pejabat, apa yang berlaku? Kena marah lagi. So, sebab apa? Kita rasa hari tu hari yang paling worst dalam kehidupan kita. Kenapa? Bukan sebab masa tu worst sangat, tetapi ketika itu, pagi-pagi kita dah setkan benda yang negatif dalam kepala kita. Sebab tu dalam Islam, bila kita dah solat, kita kena berfikir panjang. Zikir. Kenapa? Sebab dia nak bagi yang positif. Nampak tuan Roman? Buat keputusan, yakin dan percaya, bertindak. Kuasa tindakan ni, do certain thing in certain way, lakukan sesuatu dengan cara yang tertentu. Kita lakukan sesuatu perkara dengan cara yang berbeza. Itulah kuasa tindakan kita, Rupan. You have not failed until you stop trying. Kita tak pernah gagal, Rupan, selagi kita tak pernah berhenti untuk mencuba. Adakah fasa kita berhenti sini adalah fasa kegagalan kita? Bukan, Rupan. Kenapa kita ambil masa lama berhenti, saya ambil masa lama nak bertemu tuan puan, bukan sebab saya rasa down lama sangat, tak. Tetapi saya nak bagi masa dan tempoh bertenang untuk semua orang yang ada dalam atomi, supaya dia membuat keputusan bukan atas dasar emosi tuan-tuan dan puan, tetapi atas dasar rasional. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, jangan. Kalau kita berhenti sekejap ini, bukan bermakna kita berhenti. Tetapi umpama hanya kita tarik busur panah, tuan puan. Kita tarik busur panah, tuan puan. Kita tarik, kita longgarkan sekejap, bukan sebab kita berhenti. Tetapi sebab kita nak pasang panah baru. Dan kemudian masa tu kita tarik dia kencang dan sekencang-kencangnya. Dan bila terlepaskan dia, tuan puan, kita akan nampak panah itu akan pergi lagi laju daripada panah yang sebelumnya. So, tak mustahil after next month apa yang berlaku ni, tak mustahil next cycle ada dalam kalangan kita yang akan jadi SM baru tu. Itu maksud saya. Dan seterusnya tuan-tuan, no matter how, never give up. Walau apa pun, walau macam mana pun, dan putus asa tuan-tuan. Yeah? Jangan putus asa. By hook, by crook. Apa? Dengan macam mana sekalipun, kita buatlah yang kita mampu. Kita tengok ada basikal di sebelah sana. Basikal dia kecil. Dia mampu, dia mengukur satu apa? Satu anak tangga kecil. Tak apa. Itu kemampuan dia. Bila kita tengok basikal dia besar sikit, dia boleh membawa beban yang lagi besar. Batu kita, by hook, by crook, kita buatlah dengan kemampuan kita. Jangan paksakan diri sangat, tetapi kita buat dengan kemampuan kita. Kita buat sungguh-sungguh, kita buat yang terbaik. No pain, no gain. Ya, tuan-tuan, orang tanya saya, macam mana anda boleh berjaya? Tuan-tuan dan puan, orang hanya akan nampak kisah-kisah kejayaan kita. Dan orang tak pernah akan nampak sebelum kita berjaya, sebenarnya kita sedang berdiri di atas 1001 kisah-kisah kesakitan. Tuan-tuan dan puan, saya buat bisnes since umur saya 21 tahun.
Saya ingat lagi masa umur saya 21 tahun, saya pergi pejabat SSM Kota Baru nak tubuhkan syarikat training consultancy ni, tuan-tuan. Saya hantar form masa tu umur saya masih lagi 21 tahun. Pegawai yang terima borang tu, tuan-tuan, dia tengok saya atas bawah, atas bawah, tuan-tuan. Dia tanya saya, siapa punya syarikat ni? Siapa yang nak buat perniagaan ni? Saya kata, saya. Dia tanya, tengok lagi atas bawah, dia kata, atas bawah. Dia kata, awak ni nama pula, bukan, dengar nama, sebab masa tu duduk Kelantan kan. Dia kata apa? Dengar nama awak pun tahu dah, awak tidak Kelantan. Nama Jumat, tuan-tuan, mana ada orang Kelantan nama Jumat? Pernah dengar orang Kelantan nama Jumat? Tak ada. Sebab tu, tuan-tuan, di start daripada situ, 1001 kesakitan-kesakitan dalam perniagaan. Saya pernah tertipu, saya pernah kehilangan, macam-macam tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan, tetapi sampai hari ini, saya tak pernah berhenti dalam bisnes saya, tuan-tuan puan. Sebab itu, saya yakin kejayaan itu tidak hadir dalam bergolek, tuan-tuan puan. Kerana dia hadir di atas 1001 kegagalan. Bukan soal berapa kali kita gagal, tuan-tuan puan, tetapi soal berapa kali kita bangkit setelah gagal. Itu maksudnya, tuan-tuan puan. Do or die. Ada orang tanya saya, macam mana awak buat? Tommy ni dalam tempoh 3 bulan dah jadi SM. Dalam tempoh sebulan lepas SM dah jadi Diamond. Ada orang tanya saya. Tuan-tuan dan puan, masa tu tuan-tuan dan puan, semua business training saya terbatal, tuan-tuan dan puan, sebab COVID. Kalau saya tak buat Tommy betul-betul, saya sumber pendapatan saya nak bayar kereta, nak bayar apa semua, kat mana tuan-tuan dan puan? So saya, I have no choice, saya tak ada pilihan. Do or die, tuan-tuan. Tu tuan-tuan dan puan. Kalau anda kata saya buat ni sebab saya hebat, no. Bukan. Tetapi, bukan sebab hebat sangat, no. Tetapi sebab do or die. If I'm not doing this, I will gonna die. Tetapi if I doing this, I will survive. Sebab tu tuan-tuan dan do or die. Alright? Dan action, choose what's right, change what is not. Pilih apa yang betul, tukar apa yang salah. Itu yang paling penting. Tindakan kita sekarang, kita pilih apa yang betul, kita tukar apa yang salah. Kalau selama ni kita, dengan saudara-saudara kita, kita ada niat buruk dan sebagainya, kita ada macam rasa, masih lagi tak boleh berlepas dada, kita istighfar banyak-banyak, minta doa dengan Allah, kita taubat dengan Allah, kita doakan mereka, semoga Allah berikan mereka petunjuk satu hari nanti. Kita nak pergi jalan lepas ni, tuan-tuan, kita nak pergi jalan jauh, kita tak nak dah dipengaruhi sangat dengan benda-benda yang macam ni. Whatever happen after this, tuan-tuan, kita pilihlah jalan yang betul. Dan kita buang, kita tukarkan apa yang tersilap langkah ni. Jangan bazirkan sangat energi-energi kita dengan benda-benda yang negatif. Masa kita terlalu singkat, kita perlu gunakan untuk benda-benda yang berfaedah. Setelah surah Ar-Ra'd yang maksudnya, never will Allah change the condition of the people until they are changed it by themselves, kata Allah. Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum itu sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Kalau kita tengok kaum Rohingya atau Nopa, do or die. Kalau mereka masih lagi duduk di negara asal mereka, mereka akan dibunuh, ditembak, dibakar hidup-hidup. So apa yang mereka, pilihan mereka ada? Mereka sanggup tempuh naik bot kayu dalam jumlah yang begitu ramai kerana walaupun mereka tahu risikonya, kemungkinan kapal ni akan karam dengan sumber makanan yang terhad dan sebagainya, mungkin mereka akan kelebuluran dengan risiko kalau tak ada negara yang menerima mereka. Tetapi mereka tak ada pilihan, tuan-tuan, do or die to survive. Sebab itulah, tuan-tuan, kita kena letakkan diri kita di tahap ini, tuan-tuan. Faham itu kunci ilmu, tindakan itu sinarnya. Tuan-tuan, apa yang saya sampaikan malam ini, semoga membina kefahaman kita. Tetapi, kalau kita tak faham, tuan-tuan, selepas daripada sesi ini, kita balik dan kita tak bertindak, maka kita kefahaman itu tidak akan bersinar. Sebab apa? Tindakan itu adalah sinarnya. Dan guru saya pernah berpesan, tuan-tuan, ilmu yang berguna adalah ilmu yang diguna. So,
really, really beg you all, saya sangat-sangat merayu kepada anda semua. For the, all the things yang saya share pada malam ini, saya minta kepada anda semua, balik nanti ataupun selepas sesi nanti, kita buatlah sesuatu perubahan. Kita manfaatkan apa yang saya kongsikan. Kalau tak banyak, kita buat sikit, sedikit, sikit, dan jangan tak buat langsung. Dan dia punya rumusan dia very simple, Roman. Conclusion dia very simple. Manusia perlukan motivation. Motivation, motivasi. Motivation ini datang daripada dua kata dasar, tuan-tuan. Motif plus action. Dia mesti ada matlamat tujuan, baru dia ada tindakan. Jadi, kita dah ada motif kita. What we want to do. Kita dah ada motivation. Dan now, how we action. Macam mana kita nak bertindak. Then now, selepas kita bertindak, kita akan dapat feedback. Kalau feedbacknya positif, maka dia akan tingkatkan lagi motivation kita. Dia akan naik semula kepada motivation. Tapi kalau feedbacknya tak berapa bagus, maka dia akan low down kita punya motivation. So every action there is reaction. Dan setiap tindakan itu adalah reaction. Apa tindak balas sebenarnya. So itu saja tuan-tuan dan puan. Sebelum saya pergi kepada strategi, saya nak buka dulu untuk sesi soal jawab ke atau